Inilah mobil patroli polisi yang menjadi korban laka lantas di Jalan Raya Solo Semarang, tepatnya di pertigaan Randusari Teras Boyolali, Jawa Tengah. Mobil patroli Sabara Polres Karanganyar ini penyok di sisi kiri dan kanannya akibat menghantam lampu traffic light yang ada di medan tengah jalan. Sedangkan mobil Jeep bernopol AD7313GB yang menabrak mobil patroli tersebut juga ringsek pada bagian depan sisi kanan. Bahkan rodanya terlepas setelah menghantam trotoar pinggir jalan raya. Menurut saksi mata, laka lantas bermula saat mobil Jeep yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur hendak mendahului motor. Diduga karena pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraan, mobil Jeep tersebut melompati median tengah jalan. Nahas di jalur arah berlawanan melaju mobil patroli polisi. Tabrakan pun tak terhindarkan. Bagian belakang mobil patroli dihantam mobil Jeep hingga terlempar ke atas median tengah jalan dan membentur lampu traffic light hingga roboh. Aku tuh ke kananan, ngantem itu naik pemisah jalan, langsung apa tuh mobil naik, ngantem lawan arah dari anu mobil dari anu dari barat, mobil yang polisi. Yang mobil, dari timur mobil apa, Pak? Mobil itu apa itu? Jeepnya itu, jeepnya itu dari timur, tapi yang dari barat itu mobilnya yang polisi itu. Oh. Terus yang melompat mobil dari? Ya, yang melompat itu yang dari timur yang itu, yang terusannya itu. Meski kondisi kedua kendaraan rusak parah, namun 4 penumpang Jeep dan 4 anggota Polri yang salah satunya adalah Kabak Sumda Polres Karanganyar, Kompol Taufik Oktavianto selamat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Cuce TV.